Bapak Ibu, kembali bersama dengan saya Bayu Diningrat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membuat badan kita menjadi fresh, badan kita menjadi sehat. Bapak Ibu sudah mengkonsumsi banyak produk-produk herbal ataupun produk dari saya ataupun juga dari orang lain, tetapi kita harus mengakui jujur, ada beberapa tambahan yang harus kita lakukan untuk mencapai kesehatan. Karena itu kami menganjurkan bagi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan yang mandiri di dalam kesehatan. Karena itu di tahun ini kita akan melakukan perubahan, apakah yang akan kita kerjakan? Sehat secara mandiri dengan mengelola tenaga yang ada di dalam tubuh kita, mengelola gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan setiap hari dengan waktu yang relatif cepat dan biaya yang sangat murah dengan hasil yang maksimal untuk kesehatan kita. Karena itu pada kesempatan ini kita akan membagikan ada 6 gerakan inti di dalam program kesehatan kami. Yang pertama, kita akan melakukan gerakan yaitu melatih pernafasan. Melatih pernafasan ini ada 2. Yang pertama adalah pernafasan dasar dan yang kedua adalah pernafasan energi. Di mana kita bisa menyimpan energi tubuh kita dari pernafasan ini di dalam tubuh dan inilah yang akan kita kelola bersama-sama untuk menjadi alat kesembuhan bagi tubuh kita. Kita akan masuk pada tahap pelatihan dasar pernafasan untuk menahan di dalam perut. Tujuannya adalah kita akan mengeluarkan energi. Jadi kita menghirup 10 hitungan, menahan 10 hitungan dengan menyimpan di dalam perut, kemudian kita melepaskan kembali dalam 10 hitungan. Kita akan lakukan bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditahan sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan di perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah gerakan dasar Bapak Ibu. Kita mulai melatih, mengumpulkan tenaga dari pernafasan. Kenapa tenaga dari pernafasan itu begitu penting? Hidup kita, proses pembakaran metabolisme dimulai dari oksigen yang masuk dalam tubuh kita. Nah, oksigen inilah yang berperan aktif untuk membakar lemak, membakar karbohidrat, membuat terobosan-terobosan di dalam pembuluh darah, saraf, dan sebagainya. Ketika kita bisa mengelola energi ini, maka kita bisa mendapatkan kesembuhan yang lebih baik. Sekarang kita akan kombinasi. Setelah kita bisa belajar pernafasan, kita akan kombinasi dengan gerakan-gerakan dasar yang akan membantu untuk membawa energi yang sudah kita simpan tadi, kita distribusikan ke daerah-daerah tubuh yang memerlukan. Kita akan melakukannya. Bu Tova, boleh sambil berdiri? Bapak Ibu, setelah kita melakukan pernafasan dasar, kita mengelola energi dalam tubuh kita, sekarang kita akan belajar bagaimana mendistribusikan energi yang sudah kita kumpulkan untuk bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Langkah yang kita ambil adalah pertama kita membuat tubuh kita menjadi rileks. Buat serileks mungkin. Taruh beban, taruh masalah, fokus kepada diri kita, kalau boleh sambil berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mulai menghirup nafas sebanyak-banyaknya dengan diikuti gerakan ke atas tangan. Sebenarnya itu adalah simbol untuk penyerahan. Jadi ketika kita mengangkat tangan kita sedang berkata, saya berserah. Lepaskan beban, ketika nafas tangan diturunkan, ikuti juga dengan pikiran melepaskan semua beban yang ada. Kita akan mulai. Kita hitung tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi lagi.
Satu, dua, tiga, empat. Gerakan ini adalah membuat kita rileks. Gerakan ini akan membuat kita lebih segar. Kita lepaskan. Gerakan ini akan membuat juga dada kita menjadi lebih nyaman. Lakukan gerakan ini sehari bisa 10 kali. Gerakan yang kedua, setelah kita melakukan pernafasan, kita akan mulai mendistribusikan energi. Jadi perbedaannya, apa sih perbedaan ketika kita hanya melakukan gerakan biasa dengan gerakan energi? Jikalau gerakan energi, ketika kita menggerakkannya dengan kondisi tangan yang kaku, dengan kondisi otot yang tegang, tujuannya apa? Peredaran darah, peredaran oksigen akan dipaksa bukan ke daerah yang lain, tapi ke daerah yang kita fokuskan. Kita taruh tangan di dada, Bu. Dalam kondisi tegak lurus, kita dalam kondisi tegak lurus dengan tangan yang bertenaga, yang bertekanan, kita buka tangan kita. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tahan sebentar, kondisi tangan menjadi kaku, semua otot bergerak di situ, dan kita lepaskan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kita lepaskan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kita akan coba dengan menyimpan dan mendistribusikan energi. Kita mulai. Tetap di kondisi yang sama, nanti kita akan tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manfaat apa yang kita lakukan ketika kita melakukan gerakan ini adalah daerah bahu yang seringkali kita mengeluh kaku, daerah leher yang seringkali kita mengeluh kejang, kemudian bahu yang sakit sampai pergelangan tangan, dengan gerakan ini akan menjadi rileks. Kita ulangi lagi sekali lagi dengan menahan energi. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bapak Ibu, kita akan masuk pada gerakan berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang sering mengalami paha kerasa ketarik sampai di daerah pantat, kadang juga sampai di daerah kaki, kadang juga orang yang mengalami pasca stroke, sehingga tangan sampai paha terasa mati separuh atau gerakan-gerakannya kurang normal. Kita akan mengambil posisi pada gerakan ini. Posisi ini sangat menentukan. Karena apa? Ketika kita melakukan di posisi yang benar, penarikan otot, pendistribusian darah, dan pendistribusian energi akan berjalan dengan baik. Kita akan ambil posisi, kaki kanan dimajukan, kemudian kaki kiri hadap ke belakang. Oke, kaki kiri ke kondisi agak turun lagi ke sini, Bu. Oke, dengan ditekuk sedikit. Pada gerakan seperti ini, Bapak Ibu, kita akan merasakan paha bagian dalam yang akan tertarik. Kita akan melakukan gerakan menarik energi dan kita melepaskannya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan menambahkan energi di dalamnya dengan kita menahan pada hitungan yang ke-10 ketika dalam kondisi tangan dengan kaki yang paling jauh menjadi satu garis lurus, dan kita akan tahan di sana supaya energi inti tubuh kita akan mengalir ke sana. Kita akan mulai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan ulangi sekali lagi. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan ganti sisi. Sama kondisinya, jadi kaki sebelah sini menjadi tumpuan, kaki sebelah sini untuk melepas, sehingga beban ada di daerah paha bagian dalam. Kita akan memulainya, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita latih dengan energi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Gerakan ini, Ibu, sederhana, tapi akan menguatkan di persendian lutut, melancar gerakan dari peredaran darah dari kaki hingga ke tangan. Terjadi penyilangan, boleh posisi biasa, terjadi penyilangan. Ketika kaki kanan kita taruh di sini, tangan di sebelah sini, maka terjadi silang. Orang stroke ngobatinya hanya satu. Dengan persilangan peredaran darah, dia akan mendapatkan pemulihan kembali saraf-sarafnya. Bapak Ibu, sekarang pada gerakan yang berikutnya, di mana gerakan ini akan memancarkan energi dari perut kita. Kita akan membawa melalui telinga kanan, telinga kiri ke bagian otak. Jadi kita akan menahannya di dalam kondisi strength lurus, di mana apa peredaran darah akan bergerak efektif untuk bagian telinga dan kepala dan leher. Jadi gerakan ini akan sangat efektif bagi siapa? Penderita vertigo, penderita sakit kepala yang terus berkepanjangan, penderita telinga yang berdengung, kemudian bagi orang yang seringkali mengalami leher yang kaku. Jadi kita ambil posisi rileks, kaki dilebarkan sedikit, tangan ada di paha, kemudian kita dengan gerakan, dengan kita pernafasan penuh, tangan kaku dengan otot yang strike, kita akan lakukan bersama-sama, kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita tahan sebentar. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba dengan menahan nafas sekarang. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan sebentar. Kita mulai lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan gerakan ini bisa 10 hingga 20 kali bagi siapa? Orang-orang yang pasca stroke, orang-orang yang mengalami vertigo yang juga belum kunjung sembuh. Bapak Ibu, ini akan kita lakukan satu model gerakan yang dengan tujuan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang mengalami kasus pinggang yang sakit terus-menerus sebelum kasus osteoporosis.
Jadi kasus ini bukan kasus osteoporosis, tapi gangguan pada pinggang. Yang kedua, bagi bapak ibu yang mengalami saraf kejepit, sehingga apa, kaki bisa mengecil, digerakkan jadi susah. Kemudian yang berikutnya, kaki sudah berat, kebas, dan lain sebagainya. Terus fungsi yang lain adalah bagi bapak-bapak yang mempunyai masalah pada prostat. Ini akan sangat efektif. Bagi ibu-ibu, bagi siapa? Mereka yang mengalami masalah pada rahim. Ketika rahimnya mulai turun, atau kadang-kadang bagi penderita hernia, ini juga bagus sekali. Langkahnya bagaimana? Kita ambil posisi sujud seperti ini. Kemudian kita taruh dulu untuk sementara kaki kanan yang ada di depan. Kaki kanan dimajukan. Kaki kanan dimajukan. Kemudian kita akan tidur terlentang. Jadi tujuannya adalah ada penarikan otot di daerah paha sampai di daerah perut. Kita akan tidur terlentang. Ayo tidur. Mari tidur. Nah, bagi yang muda akan sangat mudah sekali melakukannya karena otot-ototnya masih fleksibel. Tetapi bagi yang ibu-ibu yang di atas 40 tahun, mungkin ada beberapa kendala. Jangan dipaksakan. Saya minta maaf, enak tolong dibantu, nak. Kakinya ditekan yang ini. Jadi ditekan lurus. Jadi kalau seandainya kurang tinggi bisa dinaikkan lagi. Nah, seperti ini. Kondisinya harus lurus dengan tekanan yang penuh. Tekanan ini sampai di daerah perut. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Terjadi kontraksi otot, dan inilah yang akan membawa energi. Ketika kita lakukan gerakan ini, lakukan juga pernafasan, tahan nafas, dan lepas nafas. Oke, kita akan ganti posisi pada kaki yang sebelah kiri yang di depan. Ya, oke ya. Sekarang kita berubah pada posisi kaki kanan dilipat, kaki kiri yang di depan. Ketika Bapak tidur terlentang, usahakan lakukan pernafasan dasar tadi, tarik nafas, tahan nafas. Sehingga apa? Energi nafas itu akan terpusat di daerah kaki. Kita akan mulai, silakan terlentang. Tolong dibantu, nak. Nah. Oke, enggak bisa nekuk, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, oke, enggak apa-apa. Ada beberapa kendala bagi mereka yang pada daerah siku yang sakit, memang ada masalah kadang-kadang, tapi ini bisa dilakukan bertahap. Bagaimana relaksasinya ketika sujud di awal tadi? Lakukan gerakan ini walaupun tidak sempurna, tidak masalah. Nah, jadi kita bisa lakukan sambil ditarik ototnya pelan-pelan, sambil dibantu. Tujuannya terjadi tarikan otot, dan ini akan sangat membantu sekali. Oke, agak berat tapi tidak masalah. Oke, kita cukup. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala sehingga tidak bisa dalam kondisi terlentang, perlu seandainya ada orang juga di rumah, bisa juga dilakukan gerakan terbalik. Jadi kondisi pasien tidur, kemudian kakinya ditarik dalam kondisi dilipat, kemudian ditekan dengan tekanan semampunya, jangan dipaksakan. Tujuan utamanya adalah penarikan otot tadi, sambil juga mengikuti irama pernafasan kita. Harapan saya dengan cara, dengan gerakan seperti ini, maka otot-otot di daerah paha, di daerah perut akan sangat terbantu. Bapak Ibu, ini adalah gerakan yang paling sulit dari semua gerakan-gerakan yang saya ajarkan. Tetapi manfaat utama dari gerakan ini adalah bagi Bapak Ibu yang menderita kasus saraf kejepit. Saya minta maaf, gerakan ini susah, tapi minta tolong dilakukan. Kalau kepengen Bapak Ibu sembuh, gerakan ini dilakukan, tujuannya apa? Terjadi penarikan peregangan. Setelah dilakukan peregangan, baru oleskan dengan Yakoli, ataupun diterapi dengan anduk garam. Kondisi sama, jadi silakan bersujud, dalam kondisi kaki sujud, dua-duanya. Nah, ketika dalam kondisi sujud, kemudian tidur terlentang. Nah. Oke, nah kalau bagi yang muda, gerakan ini sangat mudah dilakukan. Tetapi bagi yang tua, jangan dipaksakan. Seandainya tidak bisa penuh, apa yang terjadi? Bisa ditahan, di bawah bisa dikasih satu bantal atau ditahan. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah pinggang sangat tertarik. Kemudian yang kedua, otot-otot daerah punggung, daerah perut akan sangat efektif. Bagi Bapak Ibu juga yang kepingin perutnya menjadi lebih rata, otot-ototnya menjadi baik, gerakan ini sangat membantu. Lamanya jangan dipaksakan,
cukup 1-5 menit saja. Dilakukan setiap hari. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuki gerakan yang lebih kompleks, tetapi ini manfaatnya jauh lebih banyak. Jadi konsepnya seperti kita menyambut, seperti kita selamat datang, seperti kita menjadi bahagia. Karena apa? Seluruh gerakan-gerakan dasar akan terpusat di sini semuanya. Jadi pertama kita akan ambil posisi biasa rileks, kemudian kita majukan kaki kanan kurang lebih sekitar 50 cm di depan, kemudian kita tekuk dengan kondisi kaki kiri ini kondisinya adalah lurus. Beban hanya ada dua, yaitu di lutut dengan di paha kanan kiri. Kemudian tangan ada di samping. Kita akan angkat tangan, kita naikkan nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan turunkan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai tangan ke belakang. 8, 9, 10, sampai lurus ke belakang. Dengan kondisi badan yang miring sedikit, kita tahan. Kita akan kembali lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan lakukan gerakan ini setiap hari, Bapak Ibu bisa 5-10 kali. Oke. Sekarang ganti pada kondisi kaki kiri yang di depan, kaki kanan yang di belakang. Jadi kondisi sama, kita akan lakukan gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan, kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan kaki ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahan, kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gerakan ini akan membantu di daerah tangan, di daerah kaki, di daerah leher, dan di daerah kepala. Kita akan mendapatkan satu badan yang lebih fresh, otot yang lebih baik, dan kesehatan yang lebih sempurna. Bapak Ibu, ini adalah salah satu gerakan yang saya buat. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu kerja di kantor, yang setiap hari harus duduk lama di depan komputer, ngetik, menulis, maka seringkali mengeluh bahu yang sakit. Kemudian yang kedua, tangan seringkali kaku. Ketika Bapak Ibu naik motor, seringkali terasa kram dan lain sebagainya. Ini akan saya ajarkan gerakan simple, gerakan dasar yang akan kita pakai ini tanpa, ini gerakan yang tanpa tenaga terlalu besar. Jadi pertama, kondisi tangan ke depan. Kakukan tangan dengan menggenggam, kemudian tekuk tangannya. Tujuan ditekuk ini adalah otot akan tertarik. Otot dalam dan otot luar akan tertarik. Kemudian yang kedua, tahan nafas, buka tangan. Satu, lakukan gerakan biasa. Satu, lepat lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini adalah gerakan senam dasar yang biasa kita lakukan. Yang kita hasilkan boleh dilakukan lagi. Pada otot ini akan tertarik, ketika dibuka, coba dibuka dengan tahan nafas. Oke, maka daerah bahu dengan daerah tangan ini akan menjadi kontraksi. Dan energi akan mengalir dari ujung sampai ke bahu. Kita lakukan gerakan ini. Oke, seandainya Bapak Ibu punya masalah-masalah pada tempat lain, bisa dilakukan gerakan-gerakan yang berbeda. Jadi seperti ini, ke kanan, ke atas, ke bawah, boleh dilakukan. Oke. Seringkali mengeluh pada paha bagian bawah terasa sakit, pada betis terasa kayak kesemutan, pada kaki terasa kebas, betul ya? Dan ini menjadi masalah banyak orang hari-hari ini. Gerakan apa yang bisa kita lakukan yang sangat efektif untuk kita membantu peredaran darah sampai ke kaki dengan lancar? Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tidak sempat untuk lari, untuk olahraga, untuk jalan dan sebagainya, lakukan gerakan ini untuk memompa jantung lebih cepat. Caranya adalah, pertama, kita harus duduk seperti ini.
dengan kaki berselonjor, kemudian ada dinding di belakangnya. Yang kedua, minta maaf, ditepuk sedikit badannya ke depan, Bu. Ditaruh di tangannya, ditaruh di lantai. Geser pantatnya ke belakang. Terus, sampai pantat betul-betul menempel. Jadi, ditepuk lagi. Nah, terus, oke, stop, sudah. Nah, ketika dalam kondisi tegak lurus saja, kondisi kaki bagian bawah, otot bagian bawah sudah tertarik. Kemudian yang kedua, usahakan tangan bisa memegang ibu jari. Tolong tangan memegang ibu jari. Tahan sambil tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan tangan sambil lepaskan nafas. Lepaskan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali pegang ibu jari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan sebentar, lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan gerakan ini setiap hari 5 menit. Itu sangat efektif, sama dengan kita berlari kurang lebih sejauh 1 km. Harapan saya, dengan olahraga yang simple, kita bisa mendapatkan manfaat dan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih.